Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada kesempatan video kali ini, kita akan jalan-jalan di Bintaro Plaza. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini di tahun 2024 ini untuk Mall Bintaro Plaza ini. Mall ini cukup lama sudah berdiri. Kita akan melihat bagaimana suasana di dalamnya, dan ini terlihat mallnya panjang banget teman-teman. Walaupun tidak tinggi, namun ini bangunannya sangat panjang sekali teman-teman. Kita lihat, ini ada pojok busana, ada gokana, ada Pizza Hut juga. Jadi kita mau lihat bagaimana nanti suasana di dalamnya, dan ini masih terlihat mewah ya bangunannya ya. Meskipun mall ini terbilang mall yang jadul, tapi untuk bangunannya bila kita lihat dari sini, ini masih terlihat sangat mewah sekali teman-teman. Lokasinya juga sangat strategis, berada di pinggir jalan raya, dan ini suasana jalannya juga ramai sekali. Kita sudah masuk di dalam Mall Bintaro Plaza. Ini adalah Cahaya Department Store. Ini mirip-mirip Matahari, Ramayana, namun ini namanya Cahaya. Ini mungkin ada diskon-diskon yang istimewa ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi. Di sini ada Roti Mako. Dan di area tengah ini banyak sekali ya toko-toko pakaian. Ini mungkin bulan Ramadan menyambut Hari Raya Idul Fitri yang mau berbelanja baju baru untuk warga Bintaro dan sekitarnya. Boleh mampir ke Bintaro Plaza untuk borong pakaian untuk Hari Raya Lebaran. Ini ada Optik Melawai juga, toko kacamata. Dan ini baju-baju muslim di sebelah kanan kita ini udah siap untuk memeriahkan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Oke teman-teman, untuk Mall Bintaro Plaza ini sudah ada beberapa pembaruan atau perbaikan, dan ada tenan-tenan yang baru juga yang sudah masuk ke Mall Bintaro Plaza. Kita lihat, ini di sini ada iBox juga, toko elektronik. Untuk suasana di lantai dasar ini sangat ramai sekali ya. Untuk tenan-tenan yang tersedia ini terlihat lengkap sekali. Seperti ini ada tenannya Bata di sebelah sini. Ini sendal, sepatu, dan tas juga dijual. Dan toko-toko pakaian banyak, ada Guardian juga di sebelah sana. Ini di tengah ada toko pakaian, ada The Body Shop juga di sebelah kiri kita. Dan kita akan terus jalan-jalan melihat bagaimana suasana dari Mall Bintaro Plaza terkini di bulan Maret tahun 2024. Ini suasana di siang hari jam 2 siang saya mulai jalan-jalan di tempat ini. Di sebelah sini juga masih banyak toko pakaian, Apotek Century juga ada, dan ini yang baru teman-teman, ada Farmer Market. Ini baru ya, mengisi dari Mall Bintaro Plaza. Jadi buat memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari, bisa berbelanja di Farmer Market di Bintaro Plaza teman-teman. Dan ini di depan kita ada Guardian, dan di samping kanan kita masih tersedia toko-toko pakaian. Jadi buat suasana area lantai selanjutnya, pastikan teman-teman harus nonton video ini sampai selesai biar teman-teman tahu bagaimana suasana terkini dan ada perubahan apa yang ada di Mall Bintaro Plaza ini. Di sini bajar-bajar toko pakaian muslim juga banyak dijual di tempat ini. Dan
Kalau untuk area-area lain kayaknya masih sama ya, kondisi tenan yang tersedia, hanya ada perubahan di Farmer Market, teman-teman. Jadi sudah ada supermarket di Mall Bintaro Plaza kali ini. Dan ini masih banyak sekali juga untuk tenan-tenan toko pakaian. Ada Wardah juga di area depan. Ini adalah salah satu pintu keluar dan pintu masuk. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi jalan-jalan melihat suasana terkini dari Mall Bintaro Plaza. Kita akan keliling-keliling di Mall Bintaro Plaza. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu bagaimana suasana terkini dari Mall Bintaro Plaza ini, pastikan teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Sambil nonton, diklik dulu tombol like-nya, tombol subscribe-nya, loncengnya juga dinyalain biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Oke lah teman-teman, saya ucapkan selamat menyaksikan jalan-jalan di Mall Bintaro Plaza.
Baiklah teman-teman, kira-kira seperti inilah suasana dari Mall Bintaro Plaza. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur para penonton semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa dong, ayo bantu like video ini, bantu subscribe juga yang belum subscribe channel Holy Holiday. Nyalakan loncengnya teman-teman biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng channel Holy Holiday. Sampai jumpa di video selanjutnya.